ada, ini ada proklim ya, program kampung iklim. Di sini kita ada dapat 10 penghargaan. Yang pertama trofi proklim lestari, yang kedua ada 2 trofi proklim utama, sisanya yang 7 itu adalah sertifikat proklim utama. Yang proklim lestari ini jadi istilahnya bagaimana mengurangkan emisi terus udara yang bersih, itu ada di masing-masing inilah proklim tadi. Dan alhamdulillah kita bisa, meskipun kota besar dan banyak kendaraan, tapi di kampung-kampung kita bisa menyabet ada 10 kategori tadi. Ini menunjukkan bahwa kota Surabaya iklimnya masih nyaman dan bisa, kalau orang bilang sehat, udara nih, emisi nih,